pikirku cudek, hatiku bingung. Waro langit ku kan katon mendung. Sisi pertama, udah mulai. Ye. Apa ya? Ye. Pancingan gerang Sinongko ya. Oke. Sama sana Griyombah Lurah untuk wedding. Griyombah Lurah untuk wedding. Dikarak nanti, Mas. Oh, beres. Masih, ini sampai di Sendang Sinongko. Wah, harus hadir di sini. Ini pancingannya sangat luas. Luasannya, panjangnya berapa ini, Mas Wayu? Ini 1 hektar, Pak. Meter. Oh, 1 hektar, Pak. Tempat pancingannya di sini 1 hektar. Tempatnya juga enak. Gerak, kita juga bisa ada tempat bedingnya, Pak. Ada. Griyombah Lurah. Griyombah Lurah. Kalau hari biasa ada anu apa? Mereka ini monggo ada ini baru kita persiapkan. Oh, persiapkan. Yang rame wedding dulu, Pak. Wedding dulu. Jam-jam. Oh, jam-jam. Iya, kata nanti. Untuk COVID itu kan memerlukan tempat yang 100 sampai 200 orang. Oh, ngeten. Nggih. Yeah. Biar bisa anu, kalau mancing biar bisa apa ada yang jualan atau gimana? Iya, ada. Warga, Pak. Warga sudah ada yang jualan. Sudah, kita rencanakan sama kita siapkan kios-kios. Ya dibikin yang nyentrik, Mas Wayu. Sudah. Ini tak jadi biar apa? Ya namanya gol wisata ya, sing nyentrik-nyentrik gitu. Jangan apa? Kalau kayak gitu kan terus nggak menarik. Ya. Ini ya, baru kita penata. Yang menarik gitu. Kayak gitu tuh bikin warna-warni yang menarik. Sama tanah Taman Kelinci, ayunan, Pak. Oh, selatan. Kita nonton burung-burung dulu, Mbak. Burung. Lagi lobet ya. Lobet. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Semua pakai masker. Kesehatan jalan tapi tetap ikuti protokol kesehatan. Kacah burung buatan apa? Kopinya belum. Oh, belum. Mas Danang. Kopinya properti ini, Pak. Mas Danang itu ngopi. Mas Danang ya itu, Pak. Sama punaan saya itu biasa ada. Oh, iya. Mas Ito ya sering ke rumah. Oh, iya. Mas Ito. Kami senimane properti aja. Asik, Pak. Asik. Memoles yang lokasi kurang bagus jadi bagus. Ini untuk acara bersih desa, Pak. Bersih desa. Iya. Terus daripada untuk meramaikan salah satu tarik wisata di sini ini dulu, ya. Tarik masa. Iya, bagus ya. Luas, langka, bagus, Pak. Tidak kalah kayak keluarga bumi seperti itu. Mohon doa restu. Mas Gaper. Lihat, Mas. Eh, Bro. Ngopo? Yo kacer. Ya, kacer mulai tuh bolo. Tidak kalahnya sampai. Eh, Bro. Lihat. Ambil gambarnya dulu. Oh, beres. Asik dong. Iya. Oke. Ini, Pak. Oke. Oke. Beres. Lanjutkan. Kacer ya. Berapa, Pak Gaper ya? Ada 4. Ada 4. Jagoan semua. Jagoan. 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 Jagoan.
ini bisa lomba kok ya. Iya, dan ini normal ini. Ya, ini normal. Kita menjaga kesehatan. Bisa dipersiapkan dulu untuk rekan-rekan yang sudah mengantongi tiket Cota Hijau Hebat. Yang dari sana yang sudah mengantongi tiket Cota Hijau Hebat bisa dipersiapkan dari sekarang. Kita nengok sendangnya, banyak yang mancing enggak? Masih luas, luas. Ini total 5 hektar. 5 hektar ya? Totalnya ini? Iya, ini 1 hektar. Tanah 1 hektar, ini 1 hektar. Tanah ada pancingan kayak telatan, Pak. Yang hijau-hijau itu. Terus kasih itu. Nah, berarti yang dulu yang tempatnya itu mana? Yang tempat untuk biasa mandi di situ. Oh, jadi iya. Yang dulu itu ya? Iya, umbul. Oh, iya. Umbul. Iya, kami suntik dari... Oke, sambil menunggu hasil hitungan robot Palembah Lurah A bisa dipersiapkan untuk sesi yang kedua, yaitu Cota Hijau Hebat. Bagi rekan-rekan yang sudah mengantongi tiket Cota Hijau Hebat bisa dipersiapkan dari sekarang. Outbound. Kalau berkenan, sebetulnya pas posisi COVID ini kita punya program outbound COVID-19, Pak. Oh, iya. Edukasi itu kan perlu. Daripada anak-anak sekolah pada diem di rumah, mending diadakan program itu, Pak. Oh iya. Sehingga kan ekonomi juga hidup, guru-guru juga. Tapi orang tua ya belum boleh, Mas, ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Oh, iya. Wah, iya kayak... Ini sebenarnya ya penting. Iya. Tempatnya bagus. Karena rata-rata anak sekolah pada main sendiri-sendiri, Pak. Iya, main sendiri. Itu, ya, iya, malah nggak terkontrol kan. Iya. Kalau ada edukasi protap COVID-19, kalian outbound kan mungkin lebih, iya, lebih terarah, Pak. Oh iya. Ini dalamnya berapa nih, Mas? Ini 4 ada meter. 4 Pak. Meter ya? Oh, dalam. Iya. Apa aja jenis ikannya di sini, Mas? Ini ada bawal, tonggro, terus lele, kemudian nila. Nila, ya? Oh, nanti rencana kita isi patin, Pak. Patin? Iya. Kemarin habis lomba ya, Pak? Iya, iya. Kita kasih 2 ton setengah. Iya. Di hari Minggu kemarin, Pak. Kemarin kita lomba sini, Pak. Ayo, kapan jenis lomba mana? Iya, rencana awal Oktober, Pak. Awal Oktober, ya? Iya, siap. Lomba lagi. Okay. Lomba mancing Pak Gaper. Iya. Ayo, dene iki sing meriah yo. Iya. Ini Pak berapa aja? 300-an. Oh, ten. Kemarin sudah kan? Sudah hari Minggu lumayan, Pak. Iya. Lumayan. Terus kita ada harian tujuan saya kan apa itu? Rata-rata yang menuju Sukoharjo itu dari Klaten, Pak. Klaten. Warga Klaten malah larinya ke mancing, Sukoharjo, ya. Ya. Kita siapkan di sini. Oh, iya. Sambil warung-warung kami pada itu gitu lah bisa kasih ngapi. Boleh gedekan ngono ning dicet. Nggih, nggih. Iya, warna-warni biar men. Iya. Kan oh nanti ya. Ini baru jadi, Bu. Iya. Menarik, biar menarik. Itu ada rumah situ kan asik gitu. Nggih, nggih. Ini sudah dalam. Ini sudah. Kebetulan dulu untuk apa itu bersih desa kan belum ada tempat. Tempat ya. Teh kita siapin, Pak. Menarik ya. Okay. Kalau sana luas juga kita nyiapin kayak telatar untuk iya, konsep arisan. Oh, ada. Nggih, sampun ada 5000 meter, Pak. 5000 meter. Oh, aja. Mantap. Saya cumain apa? Saya cumain. Karena aku enggak punya cuca ijo. Wah, ini siapa yang juara? Wah, wow, ini ya siap neng. Oke, untuk kejuaraan Lopet Paut Bahura A, juara 1 nomor gantangan 09 dengan poin 1100. Juara 2 nomor gantangan 02 01 dengan poin
720 dan juara 3 nomor gantengan 03 dengan poin 540. Oke, terima kasih untuk lobek pawennya Mbak Lura. Rekan-rekan yang jauh di sana, jangan sampai tinggalan yang sudah mengantongi tiket cucak hijau hebat. Rekan-rekan Japtrop, silakan masuk ke lapangan yang jauh di sana. Jangan sampai ketinggalan. Lomba sudah diperbolehkan ini, biarpun masih ada batasan-batasan dari pemerintah. Luar biasa. Oke, untuk si Jamstroke-nya, yang jauh di sana, yang sudah mengantongi tiket cucak hijau hebat, bisa memasuki lapangan dari sekarang. Jangan sampai ketinggalan.